Okey, ni kelakor. Abang Radin ni keturunan Aladdin ke? Berapa semak ngat hari ni sampai ke hati je? Berapa semak? Maksudnya apa ni? Kenapa semak sangat hari ni sampai ke hati? Wah, gitu. Pick up line lah, cio. Kalau sekarang, saya bagi pick up line kat Wani Hasrita. Naya, dek. Jangan, dek. Jangan. Hai, assalamualaikum. Saya Radin. Hari ini untuk session Ask Me Question, giliran saya. Ada banyak soalan yang orang bagi beratus, tapi saya kena pilih a few lah. Okey, antara soalan dia kata, Radin follow back boleh? Tak boleh. Okey, nanti saya tengok balik siapa yang minta ni. Nama dia Iwan Zakuan. Nanti awak DM saya. Nanti senang saya. Kita DM kat situ lah, kan? Bila nak kahwin? InsyaAllah. Perasaan nak kahwin ataupun plan nak kahwin tu ada. Kita doakan yang terbaik saja. Biar settle pandemik apa semua. Sebab yalah, sebab kalau kahwin sekarang pun tak boleh buat jemputan, kan? So kita nak memeriahkan lagi suasana tu, insyaAllah. Doakan yang baik-baik. Bila Abang Radin join era? Saya join era lepas saya masuk competition penyampai top Malaysia yang era anjurkan. Time tu era nak cari new announcer untuk replace Aril tahun 2014. So first day saya dekat era adalah 4 hari bulan 12 2014. Radin umur berapa? Saya lahir tahun 1990, 15 Mac. Radin sokong Manchester United sejak bila? Moment ni start saya suka Beckham. Saya suka Beckham waktu World Cup 2002. Waktu tu dekat Korea dan juga Japan. Since that day, saya start suka Beckham dan juga Beckham kan time tu Manchester United. Kat situ saya start suka Beckham. Dan kat situ lah saya start suka Manchester United. Tapi jujur, walaupun saya fans United, belum lagi merasa pergi Old Trafford. InsyaAllah, itu dalam perancangan. Okay, ni kelakor. Abang Radin ni keturunan Aladdin ke? Tidak. Saya bukan keturunan Aladdin. Walaupun ni ialah ayat-ayat member baru tu zaman sekolah rendah lalu. Okay, yang ini ada siapa-siapa tak orang penting unfollow Radin dekat IG? Tak tahu. Kan, kalau orang nak unfollow tak apa, tak kisah pun. Berapa semak ngat hari ni sampai ke hati je? Berapa semak? Maksudnya apa ni? Kenapa semak sangat hari ni sampai ke hati? Wah, gitu. Pikat lain lah, cio. Arwah mak saya cakap, lelaki ni simple je. Kalau muka tak handsome pun tak apa. Yang penting bersih dengan wangi. Kalau lah CCTV bawa Radin dan Wani untuk bagi ayat cinta, Radin nak pergi CCTV balik tak? Oh, tidak. Kalau, sebab dulu saya dah bagi pikat lain dekat Wani Hasrita untuk show CCTV, kan? Kalau sekarang, saya bagi pikat lain dekat Wani Hasrita. Naya, dek. Jangan, dek. Jangan. Tinggi saya 175. Okay, last. Ada pegang apa-apa ayat motivated tak untuk diri sendiri? Arwah mak saya pesan, dalam apa jua yang kita buat, kita niatkan kerana Allah. Dan rezeki kita hari ni, saya percaya, saya yakin adalah berkat doa arwah mak saya. Dan rezeki kita ada rezeki yang lain. Tak banyak, maknanya bila kita bersedekah tu, beri tanda ada. Banyak, bila bagi banyak, maknanya tanda ada. So, sedikit sebanyak menyebabkan saya rasa macam I need to work hard dalam apa jua saya buat. Kadang-kadang kita tak kacau orang pun, orang tak suka. So, kita enjoy the life. InsyaAllah, kita jaga kita. Agitoh. Terima kasih.